nikah jari PBT. Saya ki. Rawuh mboten, Pak? Pak Kajari. Pak Kajari mboten rawuh. Oh, rawuh. Oh, rawuh sih Pak Kajari. Ya. Nanti ngawur nanti Pak Kajari ya kan. Situ nanti. Jeru. Ya. Jeru. Ya sementara enak, Limbad ya. Di sini posisinya digantikan oleh Adirai. Ya drama Adirai. Ayo, Di. Ayo, Di. Nol sewu pak, nol sewu, nol sewu. Adirai ciut. Taufik dikong. Oh wah. Bulu rambut ciut, wuto barang cipun. Tatarak. Katarak. Bat, ber, iyi, gimana ber? Ah, iki. Iki mau bengi diau, rodo. Rodo semlengeren mau, nek bosone Jawa ngonan kuwi. Semlengeren, itu maksudnya gimana itu? Kewargen, kewargen, kemlekeran ning kebang ilmu. Wah, ambo tenan iki kabeh. Semuanya apa punya sesuatu hal yang jane zaman saiki perlu. Iya. Yeah. Kabeh kudu ngerti, yeah. Kabeh kudu apa? Kudu paham kan yo. Yo piye yo? Ah nganti iso mahamke kancaku sing cawang Vespa. Dieng Mas ya. Dieng. Dari dia mandem lho dia. Kaya candi mulane. Heeh. Raine kaya kawah. Eh? Raine kaya kawah. Sinilah. Heeh. Wah, bali nek tak cedhaki modar lho kowe. Modar. Oh, beracun. Nek pas beracun kira. Piye? Ning omonganku iki ora beracun. Ora. Karena sebetulnya dari semua yang dibicarakan tadi, nek menurutku ada sesuatu hal. Apa itu? Mbah Nun tau ngendika. Urip awak dhewe iki nek carane wong Melayu ki arep sprint jarak pendek 100 meter ya toh lari gawang ana yeah. 150 meter yeah. Nek lari biasa tanpa gawang iso 100 meter sprint apa maraton maraton 42 kilo ya 180.000 kilo mati eh mudiar to sate lempong ya ora saiki kok Kopassus wae nek nang Indonesia iki ujian tes ewe nyebrang Selat Sunda tangane ditaleni nganggo sepatu komplit iso nyebrang Selat Sunda kowe iso ora no wah iya itu kan berarti kan maksudnya yang berpikiran jarak pendek dan jarak jauh jauh ibaratnya itu sprint apa maraton nek aja lali nah iki kabeh mau ngendikane sanu kok kasih domongke sing digendikake mau apa misalnya kaya babi 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 ini haram apa ora haram babi nah, bapak gue. Mau bapak ono ono itu di syariat Islam haram itu ono ono bahasan nek dipangan nah. Le haram ini nek dipangan nek tokloni ora apa-apa nek dalane tokloni apa gelem mau lah itu sprint maratonnya di mana itu eh? Sprint maratonnya di mana kalau ya artinya ngomongke tentang hal yang jangka pendek jadi sprint maraton itu lebih pada niat. Oh, jadi sing diitung ke niatmu. Kowe arep urip dawa apa urip cendhek? Ki niatmu piye? Kowe arep tekan akhirat apa mung cukup tekan semene uripmu? Kaya mau ngendikane. Dadi polisi nek mung dadi polisi tok wis sprint melayani. Lah, apa sih? Nek kowe dadi polisi mung dadi polisi tok sprint karena ketika kamu sebagai polisi adalah menjadi pelayan pelayan masyarakat nek dadi polisi jo ora melayani lah kuwi jane men sprint oh, karena iya. Prinsipnya kan polisi ra awak dhewe iki menungso saling melayani nah iki lah pelayanane sing melayani entah dia siapapun iki sing maraton jarak panjang oh nah, iya iya nek ngene nek ngene kalau gini situ kan main musik saya main drum saya ya saya lah itu tuh termasuk sprint atau maraton loh tergantung niat saya kalau saya main drum menjadi grupnya Slang mungkin jadi main sprint aku karena aku musisi pemain drum kok begitu sikilku tugel aku rasa main drum Rambo. entek
Pendek. Pendek, cara pendek karena aku menganggap aku artis musisi. Pendek. Nih aku mulai mulane melu Kiai Ganjeng. Oh, gitu. Karena nang Kiai Ganjeng iki aku dudu ora berpikiran aku musisi. Aku dudu pemusik. Nih aku orang yang melayani ya jamaah. Ah, ya okay. Ngancani Mbah Nun. Ngancani kanca-kanca kabeh kayak ini. Nek umpama diniati seperti ini. Oh, piye? Sampean dianugerahi Gusti Allah iso main drum. Akhirnya itu sampean pakai untuk menghibur masyarakat. Gawe seneng atine masyarakat. Nah, nek menurut nek niatku ngono kuwi, itu sprint atau maraton? Loh, nek niate dowo mbo nyenengke wong, mbo nyenengke masyarakat, mbo ngene dadi lan senenge wong. Maraton, Dek. Maraton. Oh, kuwi tekan akhirat. Oh, kuwi pahalamu. Mari kita maraton. Oh, loh. Se aning baru utut ya, nek maraton apa lagi rapat meng merga utut aku peng, iki peng telu wes mutiar aku ya mde sopo? Koe aku tetap mu peng peng telu, aku peng iki peng pido ya, gak ledak kok aku ledak angin ya baik, saya ini ngincipi speed maraton ini adik coba ngundang konconnya adik lepetan ada lepetan iki aku arep aku entuk ngundang sedulurku siji meneh ana sapa siji abi tak undang sih ayo mas kan cari aku mas ini mas ora apa-apa sapa kowe ora apa-apa ini mas oh ae kancaku ah ora apa-apa dene oh mas Dieng sini mas. Kayak si kumpulan gendro arep ngopo kowe. Nah, ora iki saiki lagi di nang Yojo wingi lagi ana barono festival. Gini, Mas. Batik Nusantara. Iki. Iki batik Nusantara. Ah, iki sing dipamerke iki sale sih. Eh? Sing dipamerke. Oh. Ana siji meneh. Ana meneh, dijak Mas, dijak. Heru. Heru. Ru. Ru Heru. Ru. Kaya demit. Walah, yuk. Heru. Oh, ngerti aku. Mas Heru, ah, sini Mas Heru, sip. Ah, iki ya. Ah, iki ya. Sampean saka ndi Mas? Oi, oi. Dari Kebumen. Kebumen, semua ini rombongan dari Kebumen juga. Mas Heru saka Lampung. Lampung. Nanti kopi nih. aku jarak panjang iki berpikir begitu Lampung anti kopi iki merosal aku coba berpikiran sprint piye berpikiran maraton piye nek delok ngene iki ayo 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 coba nek menurutmu piye menurutmu piye takon ini niate coba coba nek niat coba nek niatmu niate jangan jadi batik Nusantara iki mergo ngopo nah kowe ra dong basa Jawa. Kenapa? Ora bisa nek wong Lampung iso. Hobi aja, Om. Hobi. Hobi. Hobi disalurkan lewat. Ayo mbangane ora-ora raimu kan mending ora-ora raine dhewe. Bener. Oh la yo. Kuwi kuwi ya apik. Mas satunya coba. Oh ya sare. Oh ya gendul. Coba nek jenengan sebabnya ngapa? Aku seneng oke wong susun karo aku. Seneng wong sujon karo kowe. Kowe ben disujoni piye? Hah? Tuwe, kaya demit. Kaya demit. Iya. Oh. Angel lho wong aku kaya demit. Angel, angel. Dan kuwi ora mungkin kedadian nang bapak-bapak dhuwur ngono kae. Aku lho paling ngono iki ora ana. Saiki apik endi? Hah? Saiki apik endi? Ngaku elek apa ngaku apik? Lho nek aku mending aku apa? Kan cek apa? Nah, aku cek apa? Ayo. Nah, ngaku elek, nek aku pas elek, yo ngaku elek. Nek pas. Nek masih iki apa tenan? Oh. Dia berani mengakui elek. Aku elek. Aku ben dikira elek. Arep ngopo? Arep ngopo? Oh. Beca. Neng dia ini saiki berniat jenengan teko mrene arep ngopo? Ngrungokke omongane Cak Nun. Oh, oke. Okay. Omong ngrungokke omongane tak tukokke kaset kowe tak setelke kaset kowe. Oh, golek dulur nang kene kan. Aku ya Mas jujur aja Mas. Jujur aja cuma satu-satunya tempat kayak gini yang enggak orang-orangnya itu enggak selalu berpikiran negatif sama aku Mas. Itu maraton itu jujur wae. Ya, itu maraton. Soalnya,
soalnya aku sering ya kadang datang-datang ke pesantren ya, kok yang ono. Mbak teko wis dina tumong cover kafir ya. Maraton jadi maraton. Maraton lho pikirane. Wong jadi ya iso nemokke panggonan di mana dia bisa berbahagia, bisa menempatkan dirinya. Lho. Sampean tetep ngakoni dhewe sedulur ra? Kenapa? Tenang ya. Yakin? Tenang ya. Aja maning-maning dalam wong ra ine tatuan terus diarani ke bajingan asu calang badan sebagainya. Ya, ya mungkin seki muning sedulur. Tapi nang jero ya, seki muning sedulur tapi nang jero ati jane ya. Ki wong apa jane bentuke? Nah, aku jujur wae nang badhe Nusantara tak kon. Sampean. Nama Adam Ferian. Adam Ferian. Kirain Adam Levin. Asli Dieng Condong Campur. Condong Campur. Kalau di Jogja itu ada Condong Catur, kalau sini di Condong Campur. Campur. Itu sama sama Kawah Sikidangnya sebelah mana? Ya masih 4 kilo. 4 kilo. Tatomu masih kalah sama dia. Oh, sablon. Pak melu-melu ya, tak melunya yang ini. Yang ini, Anda semua kalau jumlahnya 1000 berarti ada 1000 pendapat mengenai mereka. Iya. Saya punya pendapat, saya bisa setuju, tidak bisa tidak setuju, tapi saya tidak perlu ngomong sama dia, kecuali akan menjadi kebaikan bagi dia. Ya. Jadi dan saya tidak akan menghalangi dia melakukan apapun, saya hanya mendoakannya, kecuali dia merusak orang lain. Dia tidak merusak orang lain, saya tidak punya hak apa-apa. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalau Anda menganggap dia perlu berubah, Anda tidak bisa merubahnya. Allah yang akan merubah hati seseorang. Amin. Ya. Jadi kita hanya mendoakan. Kowe tak terima wong kowe wae tanggung jawab dhewe nang Gusti Allah, monggo ya. Cuma semua ada empat-empatnya kan gitu. Orang mungkin misalnya aku sholat bareng yo kowe tak kon dadi imam, aku ya ragu-ragu. Katolik, apalagi dia Katolik gitu ya. Tapi kan pokoknya kabeh ono panggonane, tidak ada tempat buangan di dunia. Jangankan manusia, sampah tidak boleh dibuang, ditempatkan di tempat sampah. Karena sampah tidak pernah jadi sampah, sampah akan mendaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Akek mubi, ono sing tai gajah, ono sing mani macan, ono sing macam-macam ya toh. Tapi oleh Allah diciptakan menjadi sesuatu yang tetap indah pada masanya. Jadi kepada teman-teman anak-anakku sekalian ini, saya tidak mengatakan bahwa saya setuju mereka, enggak. Tapi saya juga tidak akan mengatakan saya tidak setuju mereka. Sudah, kamu kan mandiri. Kamu kan berdaulat sama dirimu sendiri. Tidak apa-apa, teruskan. Dan saya mendoakan, apa yang baik bagimu mudah-mudahan Allah akan kasih. Amin. Dan Allah yang paling tahu apa yang baik bagi Anda. Dan tadi ingat, kita mengalir loh ya. Kita mengalir loh. Setahun lagi belum tentu saya lebih baik dari dia. Kan begitu. Jadi pokoknya ojo gampang ngaran-ngarani sopo-sopo. Inna akramakum indallahi atqakum. Indallah bukan indana atau indanas. Jadi yang menilai takwa ora, apik pora, berbusuar gopon rokok, hanya Allah. Kene mengisongarani neng ojo dipaido wonge, disimpen neng jero ati. Aku punya pendapat mengenai Katolik, aku punya pendapat mengenai Buddha, tapi aku meneng wae. Aku punya pendapat mengenai Republik Indonesia, aku punya pendapat mengenai Presiden, aku punya pendapat mengenai Megawati, aku punya fakta banyak mengenai segala sesuatu, tapi belum tentu saya omongkan, karena yang saya omongkan melalui mulut saya dan saya perbuat dengan tangan dan kaki saya harus tak saya jamin merupakan kebaikan bagi orang lain. Bener kaya ngopo nek metune dadi elek kanggo wong liya, bener dadi tidak bener. Itulah sikap hidup yang disebut lita arofu. Masa aku njur ngopo yo ya ora ngono aku mung ora apa-apa. Ning aja njur kowe njaluk tak pek mantu kan gitu masalah kan ya. Semua ada empat papannya kan gitu. Oke, jadi tepuk tangan untuk mereka karena mereka memang khusus. Ora wani Gus Dur ngene iki ra wani. Kowe wani coba. Ya ora wani tok ya. Jadi ini bukan kita mengistimewakan kok malah di subyo-subyo kayak tahta tunang cang anggo gelang-gelang anggo macam-macam. Orang nyubyo-nyubyo. Allah mengatakan dia dekat dengan orang yang mau melihat dan mendengarkan semua hal tetapi memilih yang terbaik untuk dirinya. Yastami'una qawlan
Fayat tabiun aksana. Gitu ya. Jadi kabeh tak rungokke, kabeh tak tampung ora masalah, ya. Tetapi setuju ndak setuju aja meneng kok kowe karo iki. Aku karo bojoku ya ora setuju, bojoku karo aku ya sering ora setuju. Kowe karo awakmu dhewe sing ora setuju to? Kowe karo awakmu dhewe pluralisme juga. Jadi tidak hanya kowe karo wong liya, kowe karo awakmu dhewe ya plural. Jadi nyun sewu Pak sinten wae nggih, Pak Siminto. Jadi mindakarin wa unsa itu kalau terjemahan saya ini boleh salah. Bukan laki-laki dan perempuan. Wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Karena bahasanya bukan min mudzakarin wa muannatsin, tapi min dzakarin wa unsa. Jadi kalau terjemahan saya, Allah menciptakan alam dan manusia itu dengan potensi kekerasan dan potensi kelembutan, potensi kelelakian dan potensi keperempuanan. Misalnya tanah air itu perempuan. Jelas ya? Ora iso. Misalnya Jakarta ibu kota ora bapak kota. Indonesia tanah air ini ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Aja lali. Itu berarti tanah air menjadi potensi keperempuanan. Kalau di bahasa Arab sajarah pohon itu lanang. Wedok. Nek ning Jawa sing wedok iki lemah. Mulane jenenge Siti. Ya ra? Siti Masito. Aisyah ditambahi Siti Aisyah padahal ya jenenge Aisyah jane. Ning wong Jawa nambahi Siti karena Siti itu lemah kuwi wedok kan. Ya itu boleh itu ibu. Itu. Ibu gitu ya. Nah, jadi waskaran unsur keperempuanan, unsur kelakuan itu ada pada setiap orang. Kowe yang duwe kelembutan to? Gagau kaya apa kowe tetep duwe hati yang lembut. Mbak-mbak lembut kaya apa kowe duwe kekerasan to? Bahkan nek maido bojomu luwih nemen to bakale bojomu nang kowe tepruk parut ya. Tepruk parut, kupruk parut. Heeh. Ada banting gelas. Banting gelas, cari gelas. Ha. Rasa nuleh. Enggak. Gitu ya. Jadi kita mencintai semua makhluk-makhluk Allah. Dan jangan suudon. Bahkan setan iblis jangan terlalu digugat-gugat. Sing penting kowe aja melu. Gitu ya. Kene setan tandene kan. Ora apa kene karo aku nang pasar ning rasa uwel karo aku lho ya. Nek kowe gelem tak ajar aku melu aku. Ning nek kowe ngongkon aku tak ajar aku mau. Ning nek kekancan ayo. Boleh ndak? Rumah samu iblis ki dudu petugasnya Gusti Allah. Rumah samu ora atas izin Allah. Itu semua skenario Allah. Jadi rasa benci, rasa sing penting kowe iki ora kami iblis, ora kami setan. Ora apa-apa. Ya ra? Iblis kowe. Kowe mandiri terhadap iblis. Jadi nek kowe cedak-cedak setan, ojo kami setan, ojo masuk angin mergo setan. Mulane rasa ora usah nuding-nuding wong. Saiki wah aku cedak Amin Rais jarine 212. Aku cedak Gus Dur jarine anti 212. Ngono-ngono kuwi. Lah kuwi cedak karo sapa wae? Ya, jadi nek aku buka mendang kambing rasa nuduh aku wedhus. Ya. Aku ngancani wedhus ning aku dudu wedhus, cetha ya. Wong saiki iki anggar cedak sapa jarane sapa lah ngono. Anggar mlaku ngulon jarane pro barat, mlaku nyetan pro timur, kokean pro kol. Kokean antimo gitu. Enggak ada anti. Kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak ada anti. Kita tidak anti teroris. Nah, ini menurut saya, Pak. Ini soal cara berpikir. Teroris itu kita temani dengan cara menghukumnya. Jelas. Cara berpikirnya. Neraka itu rahmat Allah. Bayangin kalau tidak ada neraka. Orang-orang yang berdosa terus dilebokke swarga bareng karo wong sing ora dosa, penak ora rasane. Makanya neraka itu rahmat. Penjara itu rahmat. Makanya setiap orang yang ditangkap KPK kalau menghubungi saya ucapkan selamat, Anda telah menjalankan kebenaran. Loh, kok kebenaran piye loh? Orang salah ditangkap dihukum itu benar. Tapi kalau orang salah tidak ditangkap, tidak dihukum, salah kuadrat. Betul enggak? Jadi cara menemani itu bukan membenci, menghukum bukan membenci, Pak Polisi. Bukan membenci. Ada pos-pos teroris di sekitar sini ada juga, tapi jangan dibenci. Temani mereka dengan cara yang rasional. Nek kowe salah, kowe dihukum. Dihukum itu dalam rangka mencintai. Karena kita menjalankan kebenaran dengan menghukum itu. Dia juga sedang menjalankan kebenaran. Ngono lho. Jelas ya cara berpikirnya ngono ya. Jadi kan sekarang nek ngukum berarti benci. Nek adoh berarti tidak segolongan rendah dong. Kan
jauh di mata dekat di hati. Nek kudu dekat di hati, dekat di mata yang bojo. Kan begitu. Jadi teman sekalian, ini cara berpikir kita yang salah di Indonesia. Banyak sekali yang kita salah, gitu ya. Jadi Banyumas, Anda adalah komponen yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Banyumas lebih tua dari Republik Indonesia. Nyuwun sewu berapa umurnya, Pak? 485-an tahun. Tuan di negara Indonesia. Jadi seharusnya yang belajar itu Banyumas ke Indonesia atau Indonesia ke Banyumas? Mulane nek arep negara mawa tata belajar nang desa mawa cara. Nah, Indonesia sekarang yang di Jakarta itu sombong. Indonesia ini bukan Banyumas, ini Indonesia. Ngono ta? Ini Indonesia bukan Jawa, ngono lho. Kuwi klaru kowe iki. Ini negara Pancasila bukan Islam. Piye kowe iki? Dokter kita di Sili ya malah jalur BPKB nih. Anak rano Islam rano Pancasila tuh kita ya. Oh ini leh kata-kata nih begitu eh. Kata-kata belum maknanya. Nek orang rano Islam rano Pancasila dia conjur Pancasila anti Islam, Islam anti Pancasila pekok gue. Oh no gulo kok anti legi. Oh no asu kok anti jegok. Asu bisu ya. Asu bisu. Asu bisu. Oke. Teruskan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita ya. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama. Aku tadi terakhir, aku bilang sama Pak Kapolres. Pak Kapolres, sampean usianya sedikit di atas anak-anak yang datang. Sampean yang akan memimpin mereka di masa yang akan datang. Indonesia akan bubar yang kayak gini. Indonesia yang terbangun adalah yang tidak kayak gini. Yang sudah dirintis oleh beliau dengan Banyumas ini. Ya. Indonesia baru akan lahir, Indonesia lama akan hancur. Jadi jangan cemas kalau ada mengatakan Indonesia sebentar lagi bubar. Iya, bubar sing kaya ngene iki, dadi sing kaya ngono kae, kan gitu. Amin. Amin. Jelas ya? Yuk. Nggih, Don. Sik Don. Sak durunge Don, tapi di sini dulu. Sini, sini. Ora. Tapi ngene, mau aku sik eling masalah dewek seduluran. Dewek, heeh. Sing marang rusak seduluran kan ono mergo ono sing ora kompak, ono sing ngelarani satu yang lain. Aku usul karo kanca-kanca supaya nih sedulurane awet karo Pak Polisi nek numpak Vespa nganggo lampu. Aja sing dhuwur-dhuwur ngono kan. Oh, ora Vespa sing ngene lho. Angel dadi ben Pak Polisi ora nesu. Ah, engko nek nek kono kena dihukum kan berarti sebetulnya Pak Polisi itu menyayangi ya. Jadi kesalahan yang dihukum itu adalah kebenaran. Jadi ini ngono. Jadi aja ora terima, wah apa-apa aku dibenci ora. Sementara seperti sampean ada di sini. Ada saya ngundang aja kan saya. Ya ta, sampean lu dolanan. Oh, dolanan. Ya, saya panggil pendekar nilon dan Dayaya, pegawai puskesmas. Kita Indonesia belajar kepada Banyumas. Orang sekarang belajar kepada mbah-mbah di masa silam. Kita sudah terputus pendidikannya dengan tidak menghormati apa yang diwariskan oleh bapak-bapak bapak kita semua. Yuk, monggo. Nang bune Mbah Nun wae, Don. Hah? Nang bune Mbah Nun. Kering kemawon. Oh, kene kene. Lepetan. Ora cukup, Cak. Cukup. Nyon sama. Oh, mundur-mundur lagi, mundur, Mas. Sidik. Mundur. Ora apa-apa. Eh, tekan buntu, Mas. Cantik. Ini ada satu permainan dari desa yang namanya lepetan. Anda lihat, lepetan itu satu kebersamaan. Satu kebersamaan, kabedo gandengan ning melakukan sesuatu yang sukar. Nganti iso ketekuk-tekuk tangane kudu ikhlas. Nek ora ikhlas ora gelem nglakoni kaya ngono. Nek ora kekancan, ora seduluran, ora gelem nglakoni kaya ngono. Tapi disiplinnya adalah angele kaya ngopo ya, angele kaya ngopo uripmu ning tetep kudu rukun. Itu filsafatnya. Ya, dalam kesulitan kayak apapun saja, tantangan kayak apapun saja, kita tetap berpedoman bahwa kita akan tetap kompak satu sama lain. Yuk, silakan. Yuk, kita mulai saka Madeburi, saka Madeburi. Oh, ya. Oh, Madeburi. Tangannya anu ya. gandengan. Mas, mas. Gandengan biasa. Mas tato bersaudara. Nah, mengetutkan saya ya. Sik, ning rada anu ya. Ayo sing tatonan do kaos sepatu.
yo. Cerikil lagi yo. Lebatan, lebatan kamu dari anu Juli janur kuning ani seti seti bali lumo tanda meti o kembang sekatan. Lebatan, lebatan kamu dari anu Juli janur kuning ani seti seti bali lumo tanda meti o kembang serikatan. Lebatan, lebatan anu dari anu Juli janur kuning ani seti seti bali lumo tanda meti o kembang serikatan. Lebatan, lebatan anu dari anu Juli janur kuning ani seti seti bali lumo tanda meti o kembang serikatan. Tepuk tangan. Iki jane ya kabeh tatonan. Jane kabeh tatonan. Mung ana sing cetok banget, ana sing ora cetok. Tapi gini, tadi yang di ngendikake Mbah Nun bahwa ini adalah dolanan lepetan. Lepetan itu dari mbah-mbah dulu, dari nenek moyang kita sing ketoke ming dolanan ora jelas. Gandengan bokongi penonton. Terus mubeng terus dadi kaya ngene. Sing ketoke ming sederhana ngono iki. Ternyata ada maksudnya, ada hikmahnya, ada filosofinya. Ada sesuatu yang disimpan di sini. Ada sesuatu yang oleh mbah-mbah dipesankan lewat dolanan iki. Contone iki mau ana sing gandengan terus mubeng kuwi nek ora gelem, ora iso dadi siji. Kuwi ngambiar. Jadi semua jajar kuwi lho contone iki mau. Ngerti Ning ketika dia ini Mas Tato ini Mas Topi Mas Heru ketika dia mau sadar terus mau diajak kerjasama, hasilnya adalah harmonis. Ora kaya sedulure awak dhewe sing ning Jakarta rek ketoke dadi siji bareng ropat repet jebul ming incim-inciman. Kuwi nek cara arepe iki tasabhum jami'an wa qulubhum satta. Cangkem kuwi isarap to. Ning artine ku nembes Mbah Nun bae. Tulisno arepe ku ya. Ane sing kok kiwa. Ning iki ngene, Dik. Oh, Mas. Apa di cepat sikit ya? Ya. Oh, ora enak lek ngomong. Heeh, aku kram aku. Ya bentar. Yang itu tetep kaya pangan es krim. Oh, piye? Tapi gini, ketika kita itu tadi pengorbanan. Ono sing aku kaya aku ra nggo sikil blut misore ono peniti ya, aku mau kecoblos sikilku bajik terus ono. Tenan canang Purwokerto ya peniti nyiakani. Ketika kita apa? Rekoso kudu gandengan kudu muter-muter mulut-mulut harus saling paham sing maune dhewe ora paham akhirnya ayo kudu ngene akhirnya dia ikut ya. Jadi saling me, apa nek ora gelem dadi pemimpin ya kudu gelem dipimpin sugo sewalike nek pengen dadi pemimpin ya kudu latihan saka dipimpin nah, dan suruh wis pokoke kok kae ha iki kuwi wujude apa akhire endinge apa jane kepinginane seduluran ngene iki mau gandengan iki dadi siji kebersamaan raket kan kaya rantai iki mau cara Banyumas togetherness apa cara Inggris kuwi cara Banyumas dadi ngene iki mau do mubeng kuwi nek ora siap kerjasama nek ora siap perkoso uripmu bakal dadi urip sing sprint sing jangka pendek. Iki mau nek ora dadi mergo wah wis kesel jangka pendek ngono iki mau ya ora dadi indah ngene iki mau. Ha kuwi kudu jangka panjang apa nih le gandengan dudu le saling percaya nah. Oh iki mubel oh iki terus saling percaya kuwi kudu gelem andap asor kudu gelem ajur ajer dadi jenengan kali jenengan tua sinten Mas? Tua dhe'e. Tuku tua to. Tua Mas Yoyo. Ning Mas Yoyo gelem
dikluk liwat isori. Nah, kuwi kudu gelem andhap asor, salib andhap asor, yeah. Tawadhu cara cara Arabe. Bukit mau ngomong Arab nih orang tanggung jawab. Aku kit sore mengapal kita waktu karo taksa bukum gue. Kui, kui, kui satu hal yang sangat remeh dari dolanan lepetan. Tetapi mbah mbah kita dulu ngemu suroso ngemu nitip ke sesuatu sing sing sangat adiluhung. Nek konco konco do nyepelek ke dolanan anak sing kita mengunang-unu. Wah ra jelas aku mending ngingu gadget wae gadget ngono kuwi. Ah kuwi nyok kadasmu nyomodaro. Kuwi jenengan rombongan sprinter, rombongan meng ambegan jarak pendek. Jarak pendek ora. Itu ini terima kasih. Saiki kowe takono sing luwih ngerti. Oh, ben luwih jelas. Makasih kanca-kanca. Matur suwun. Matur suwun, Mas. Neng sorry aku rasa mengenai satu sah yo. Yes pokoknya main dengan aku ada dengan dino. Sap. Sap. Wes menunggui pokoknya wah jan. Eh jangan lah. Aku kecoplos kenten aku. Aku harus kecoplos kenten. Lanun Mbak Geol. Sehat, Mbak. Kula anu, Mbah. Oh iya. Aku mau ngomong. Sas. Iki sabuan ra iki. Eh? Sabuan mboten, Mbah? Nggih. Kangge gedhe to? Ya. Eh, mboten disetuti, Mang. Iya apa kok eret-eret wong tuwa niki. Mboten niku. Niku kula dijak niku Mas Jijit niku sowan jenengan. Kemarin takon nopo malah lali aku. Rai bisa mbak Hel. Kok tiba mbak? Aku ki jajane wis ngrongke kowe wis delok kowe ki mau. Oke ta? Aku ki terpesona. Kagum karo olehmu nyanyi uu mong. Eh. Api sih. Sing pundi? Kaya jago kluruk. Sing pundi? Mau awal mau lho. Sing pundi? Aku coba. Sing pundi, Mbak? Oh, iki. Sakit nopo diroke? Tak diroke yo. Ah, mbokke. Jadul tidak kekinian. Ini gitu canggih, cang zaman now ini. Awang ber. Ah terus ura-ura nak ya itu enggak kekinian banget deh. Loi kuwi lagu zamanku, lagu sing langgeng tekan kapanpun, lagu yang bersifat abadi, lagu yang bersifat maraton. Oh. Kowe cah jaman no pikirannya cetek yang jadul berani bing rumah samu lagumu uuuu gimu 5 tahun kasih saya ono po burung kan wano no wis ganti lagu lio meneh mbah nak uro yo aku mau tekan kapanpun anak cucu janji isih gelem nguri-uri kabudayan Jawa isih ono abadi maraton nah. Bintangku Sagittarius. Wes menno. Eh, tole. Aku yo tatonan kowe. Tos riyen, Mbah.
kekinian. Ning tato zaman kuno biyen. Oh. Nguri-uri kabudayan ning tatonan. Nah ya. Sagitarius mulo tak ibaratke nak kaya wong manah. Ya lah. Oh iya, bener Sagitarius iki. Wes rasa bos keremos. Piye-piye? Kowe mau nak oleh aku jadul iki paribasane kok manah iki narik mata pat, temak narik busur mek semene iki lho. Mula busure le metu ya mak crut. 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 Ora ado. Woi. Awu awu. Aku dune pripun, Mbak? Kudune pripun? Kudu gelem nyinau hal-hal sing bersifat abadi, hal-hal yang bersifat maraton, hal-hal yang bersifat masa lampau leluhur diuri-uri. Pitutur leluhur zaman biyen yo diuri-uri yo. Carane ngene. Manarik panahe kudu sing sehingga mata panah akan meluncur jauh ke depan. Kena banser, Mbak. Mata panah akan meluncur jauh ke depan. Kamu akan menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin Indonesia baru. Menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus, tapi generasi baru. Neng, ampun, neng aja salah juga, Mbak. Yeah. Kadang-kadang untuk maraton itu ada step yang juga sprint. Jadi ki mau meskipun jauh, ki jane sprint karo maraton ki tergantung niat. Niate awak dhewe ki arep ngopo? Nek ming, ya kaya mau contone, nek ming nembang kukuluyuk nggone Maroon 5 motok ming sprint. Neng ketika ngomong ke kukuruyuk neng mesti tambahi uro-uro sing ngemupi tutur dhuwur tinggalane Mbah-mbah biyen sing abadi lha kuwi dadi maraton gowo sprint lan maraton tergantung niat tiba iki contohnya kak kamu sing pikirane rada meletik nggih rada meletik nggih rada meletik betul 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 aku ki elek-elek yo yo meskipun aku mururi kebudayaan wong zaman biyen wong zaman old nggih iki yo ngalami tatonan barang oh nggih nek napa nek zaman riyen niku heeh niku biasane kan nonton niku wae sing jenengan nyanyi niku heeh kan lagu cepet tok lagu sing ngono niku lho Mbah kula diajari mleh Mbah lagu-lagu jaman pian ben kula kelingan oh oke okay. Sing napa mawon bebas iyo iyo bodong oh nek ngono ya oh nek niki kula ngerti Mbah iso yo ngerti yo siji loro telu iyo podo dolan ning temai ijo ayo cu cutaanku ayo ku kusir jaran ayo ran rante kapal ayo pal waluare PKI ayo i diwa babi ayo bi bintang sabe masumi ayo bi bina jigo ayo go godok telo ayo lo lonto metem ayo tem tempok silet kudiken. Sih, ini apa ini? Ini dari tergantung niatnya ini. Tujuannya demok silet, itu apa? Atau niatnya? Niatnya. Walah, nanti kali kan zaman aku tombian gitu. Nah, ayo. Coba udah liatnya, Ra. Singkat ya. Oh, ini kita ajarin biannya. Oh, kita ajarin. Nia yang ngerti kok. Oh. Sih, aku tersemak sih. Tersemak sih. Ya? Iya. Ya, siji, loro, telu. Esok-esok tuku lan nyangkin botol. Konco. Konco awas dijatulan menyang kali. Belem. Belem iku kecuting luwihi jeruk. Tumo. Tumo iku manggone ana ing rambut. Jempol. Jempol sikil hotel atil kena patil. Itu. Itu kuwi kutulanan ora apik. Tempolong yang dikeret meseke kulit silet silet iku dicupuk ojo dicawuk gawang gawang bal-balan jaringe arep pripil pentung pentung wasi go gebung sing topo rok si matur suun Mbak Gio syayah matur suun
Mister Ribet. Using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body, on my body, and I can tell.